Nomor telulat. Jadi mengko nang modulin jenengan, nang modulin jenengan, karena tulisan unsur, karena tulisan senyawa. Nang modulin jenengan kurang lagi tok, karena tulisan molekul. Jadi anak unsur, anak senyawa, anak molekul. Anak biji maning nang kene campuran. Tapi ya, catatan. Nah boleh dari jenengan di onek-onek kayak iya. Tapi nih jenengan buka modul, ternyata nang modul yang jenengan pengertian senyawa karo molekul bener ya nang kene molekul gue ana loro molekul unsur karo molekul senyawa. Jadi gue buang kerancuan gitu. Di molekul lah nah. Oh masalahnya kita tempuk antara buku SMA karo modul tempuk mana karo buku dia beda jenis modul misalnya anak catatan yang modul matematika misalnya catatan yang jenis modul simpan jadi anak catatan ya orang sih menyimpang mau kata sih sebagai profesor itu ya tapi ajane yang jadi ini pengertian unsur ke partikel-partikel yang sejenis contohnya nih ya orang perlu ditulis pengertiannya sendiri nanti O2 kan O karo O jenengannya unsur S8 apa? S8 gitu ya ada anak kadang-kadang P4 kata sila itu ya pokoknya ini sing kembar siji ya ini jeneng aneh unsur berarti ya unsur nah, nitrogen rumusnya apa? N2 itu ya besi kan tunggal ya Fe nikel Na kalium Ka apakah CA gitu ya berarti kayak pada bayi tunggal ya kalau tunggal berarti kayak un nah, terus pengertian senyawa ini gampangnya nangsa benda nangsa zat ini ada dua buah unsur ada dua buah unsur atau dua buah atom gampangnya itu ya. Contohnya misalnya NH3 apa ya NH3 amonia ya. NaCl ke senyawa molekul senyawa molekul senyawa ya kan tulisannya molekul senyawa berarti jawabannya terus sing C larutan gula dan larutan sirup oke larutan siapa lagi tiga campuran homogen jadi wis senengane wis gede, ya kan gede kena dibeleng itu berarti biasanya campuran cara beta kena campuran karo molekul gampangnya gak baik campuran homogen larutan gula dan larutan sirup definisinya nak nang modulin senengan ya sing rata campurannya ki rata jadi ora kena dipisah nah oke wis gula wis dikublek kan gulanya ora misah ini disebut campuran homogen. Nek anu campuran minyak dengan air kan bisa gitu disebut campuran heterogen. Oke, nek dibaca sekitar 10 lembaran lah nang modulen teman. Itu rampung. Air dengan kopi terbaik ya. Campuran heterogen. Nomor 14 berarti ya.
ya pemisahan campuran babe si babie tapi nek jenengan maca ke halaman-halaman terakhir babie pembelajaran 1 atau pembelajaran 4 nang halaman-halaman terakhir pemisahan campuran kromatografi atau praktek kromatografi ya. Kromatografi gue pemisahan campuran dengan menggunakan kecepatan merambat. Kecepatan merambat. Kecepatan. Contohnya sing kae sing jenang praktek nanggo tisu. Tanpa pulpen di atas nang tisu kan sing abang nang di, sing ijo nang di gitu ya. Ana sing leket jenengane pemisahan kromatografi. Nah, contoh lian enek nang bukune jenengan. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Winginane sempat ditokena nang uji pengetahuan pas PPG kuwi pembuatan campuran cap. Jadi nang kene pembuatan warna-warna cap, tulis cap nang kene. Pembuatan cap yang menggunakan teknik kromatografi. Iya, campuran cat apa pembuatan cat ditulis cat baik gue. Wah, ngerana tulisan pembuatan warna-warna cat itu kan jenengan langsung mudeng. Oke, kromatografi. Sebab contohnya nang modulin jenengan kursi G ketok. Cat pembuatan cat gue. Terus kristalisasi. Kristalisasi berarti pembuatan atau pemisahan campuran sing hasil akhirnya jadi kristal lagi berkembang. Contohnya kaca, ya. Pembuatan kaca kan dari butir-butir apa kayak butir-butir kaca ya, pasir kaca, pasir kuarsa ya. Terus distalisasi penyulingan, contohnya penyulingan. Sing penyulingan paling terkenal pembuatan apa? Parfum paling terkenal, parfum kurang gue biasa naik sarang dionek na minyak bumi ya, minyak bumi. Ah, masalahnya kok parfum mana ana loro, kadang bisa menggunakan distalsi tapi kadang juga orang nganggo distalsi, nganggo ekstraksi absorpsi. Bagi absorpsi penyerapan ya, sing biasane nganggo penyerapan apa ge? Gawe benda apa nganggo penyerapan? Sebenarnya nang kene anak kadang-kadang apa penyerapan? Jawabane gue. Oh, diterangkan kabeh tekan E, telalen sebenarnya sekolah bedaan gitu ya. Yeah. Elektroporesis. Contohnya penyaringan debu. Elektroporesis penyaringan debu-debu di debu pabrik. Elektroporesis apa sih? Gampangnya ya gue. Penyaringan debu di pabrik kayak cerobong asap elektroforesis. Terus digunakan untuk pengidentifikasi DNA kepada nek parfum, jenengannya apa parfum? Seliane nganggo penyulingan. Pembukaan soal parfum. Pembuatan parfum iki ekstraksi ya, ekstrak. Ekstraksi ke berbagai prosesnya dilarutkan ya, dilarutkan pada larutan. Dilarutkan. Iya. Dilarutkan.
biasanya nek parfum kae ana sing nganggo alkohol, ana sing nganggo etanol. Pelarut teh, pelarut teh. Go ngetok kena si jadi istilahnya sebenarnya si si minyak kuwe ditarik metu, ditarik metu kan ya kan apa nih jenengane kan kan jerone benda nih sing di ekstrak gampangnya ya nek anu wong nang penjara nek ora ditarik metu ora dibuka ya ora bisa metu si minyak kuwe misalnya dicampurnya banyu ora bisa metu ora bisa campur. Sementara gue di sini. Nora pegawan. Nomor 15. Gue di sana. Absorpsi. Absorpsi. Terus nomor 15. Lapisan kulit bumi paling luar dan paling padat. Lapisan bumi sih jurdaya gak pak? Inti ya, inti bumi itu ya. Jeruk dewek. Oh, ye, tengah. Mantel. Terus, kerak. Gambarannya kayak gini. Lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan padat, berarti bagian kerak bumi. Lapisan ini tersusun dalam dua lapisan, yaitu kerak dan selubung tebal. Litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Lapisan ini disebut apa jawabannya? Ya, jawabannya litosfer. Ya iya kan. Kaitannya masalahnya apa sih? Atmosfer gue, udara kaitannya kan ya. Hidrosfer lautan, air. Biosfer makhluk hidup, mana ya? Atau lingkungan hidup lah. Bio kan hidup, fer ya. Lingkungan yang hidup bisa nong jerong laut, bisa nong darat sih sebenarnya biosfer gue. Penting makhluk hidup lingkungannya. Ionosfer ion biasanya nang atmosfer, bagian atmosfer. Nah nomor 16 teori sing paling terkenal gitu ya. Ini dibahas nang dindi ini ngantri otramat itu ya kan kan gemen dibahas kan zaman CPNS rampung-rampung teori nang kene kata kuncine teori gaya tarik menarik kumpulan kabut sangat besar berputar semakin cepat ya kata kuncine materi kabut bagian katustriwa terlempar memisah kemudian memadap. Teng bingung deh kene. Jadi maksudnya teori Big Bang gue, atau teori Big Bang. Teori Big Bang gue, teori kabut raksasa. Tapi kata kuncinya Big Bang dia anak kata meledak. Pada teori kabut, Big Bang gue juga teori kabut. Jadi Big Bang gue teorinya istilah kumpulan kabut. Kabut sing mubeng, Big Bang itu kabut mubeng. Sebab mubeng gue mengon jebluk dia. Ya. Kata kuncinya jebluk. Kata kuncinya Big Bang itu jebluk. Ya, boleh terus jebluk. Terus teori kabut, singgih jenengane, singgih. Ya teori kabut kan laplas, betul lah. Tanggane Big Bang, tapi nangkene orang jebluk iki kowe. Dadi sama-sama kabut. Dadi korek jenengan maca Big Bang juga ana kabute. Mulane kata kuncine kowe nek Big Bang ki jebluk. Nek sing laples ki kur mubeng, dadi kene katulistiwa kan kene. Ki kontal iki. Nama. Kontal. Anu boleh mubeng cepet iki kowe. Laples. Tidak meledak. Jadi kata kuncinya dia hanya terlempar.
terlempar. Lah sing terlempar iki carane dadi planet cirik-cirik. Teori ya. Planetesimal. Kok planetesimal kalau bintang kembar kata kuncinya hampir-hampir mirip nek anu teks wacanane, tapi ana kata khususnya pada planetesimal kalau bintang kembar. Nek planetesimal gambar anggap ya, pakai bayang ini. Planetesimal, gue ciri khususnya planetesimal dari kata planet, jadi anak bintang, bintang, diadapi bintang liar. Nah, mengko, ini kan menurut teori gravitasi, setiap benda yang memiliki massa dia akan memiliki gaya gravitasi. Lagi dua benda kaya, tarik menarik, salah si jine anak sing. Ontal, ketok. Nah, anak sing kontal, sing kontal gie, jadi planet, ketok. Planetesimal. Jadi dicekati, kemudian saling tarik penarik, ada yang terlempar dari salah satunya. Pada bintang ya, sama-sama bintang. Jadi sing mecek pada bintang. Mungkin sing mecek rakyat jelata ya orang asing kontal. Nah, ini sing mecek pada bintang. Terus teori sing C pasang surut. Pasang surut ke terus. Di priwe ya pasang surut. Masalah iki ki teori telu ki ya anu kaitane karo bintang pada mecek iki. Gampangnya pasang surut dari kata pasang surut. Kene niki kan planetesimal kontal terus jadi planet. Lah nek teori pasang surut pada badana bintang. Lah terus nang kene ya ditekani bintang, pada we tarik-menarik, tapi ki sing sebelah ki pasang surut gedeni ngempesi gue. Iki. Gedeni ngempesi, gedeni ngempesi. Lah kadang jadi mengko kowe sing dimaksud pasang surut kaya gue. Kadang pasang, kadang surut. Jadi ada salah satu gas yang tertarik. Jadi kata kuncine kono nang pasang surut gue. Kata pasang surut nang kono. Karena dia pasang surut, nek bintang sing mercik apa bintang? Bintang pasang surut, sing kontal watu apa geni? Geni ya. Karena gas dia lidah api disebutnya, dia meledaknya di sini, di blue maning, kontal meledak, itu jadi bintang. Neki ketarik, neki prosesnya kan pasang surut. Jadi anak kata kunci nang kene olom pecah iki. Jadi ke lidah api mengana pecah. Iya pasang surut gas. Nekie pada teori bintang kembar, bintang siji jeblug. Bintang loro siji jeblug. Sing biasanya sering gelem keliwat ke planetesimal kalau pasang surut. Biasanya nek planetesimal diistilahna bintangnya kur liwat tok. Bintangnya liwat, ketarik material salah siji niki ketarik dadi planet. Nek iki ana ledakan kolom. Pada pasang surut ada ledakan kolom. Mana kata lidah api sama-sama meledak tapi Big Bang itu kabut asap bukan bentuk bintang ya, kabut asap yang meledak tapi nek pada bintang kembar ya loro-lorone wis pada jadi bintang kan bendane wis padat ya bukan kabut dan satu jeblug yang sing jeblug kuwi jadi planet sing ora jeblug jadi matahari. Teorinya kayak gitu.
Berarti kata kunci bing beng, kabut meledak, lapan pada kabut, tetapi kie yang terlempar bagian tengah dari planet khatulistiwa terlempar, memendingin, kemudian memadat. Teori planetesimal, bintang diliwati, ana bagian matahari sing ketarik dari planet. Terus teori surut pasang surut gas, matahari salah satunya dia mengalami pasang surut, kemudian mengalami pemadatan, kemudian lidah apinya terlempar, pecah, ledak. Nek anu bintang kembar, belum salah sijine. Padahal ana sing bintang tabrakan, bintang tabrakan kuwi biasanya melebung teori bintang kembar, biasanya nek tabrakan. Karena salah satunya meledak. Sana iku. Wis ya, terus hapus. Tata surya bagian mburi. Modul iki. Modul tata surya. Omar itulah. Jantung membutuhkan asupan oksigen. Butuh asupan oksigen, nutrisi. Untuk menjalankan fungsinya, apa jawabannya gini ki? Bisa disilang ya. Fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung. Biasanya jantung kan aweh getih. Lah siki jantung dewek. Wong jantung kerja, jantung aslinya ya butuh getih. Wis sing kadang wong ora diterangna. Jantung mlaku-mlaku jare mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung berarti ora oleh darah, padahal jantung dewek ya oleh darah. Lah, proses mengalirnya darah dalam jantung itu sendiri, bukan dalam ruang jantung ya. Dalam jantung itu sendiri untuk memberi makan si jantung, kue disebut sirkulasi koroner. Koroner, sirkulasi koroner. Jadi arteri koroner ke otot-otot jantung. Arteri kan mengedarkan darah bersih ke otot-otot jantung. Pulmonal, sirkulasi pulmonal, pulmo gue paru. Paru, sirkulasi pulmonal, sirkulasi yang melewati paru-paru berarti sama dengan peredaran darah kecil pada bekerocek. Peredaran darah besar, peredaran darah ke seluruh tubuh. Sirkulasi sistemik disebut peredaran darah besar. Nama lainnya lah. Kembong kongko ditulis pengen sirkulasi sistemik kan ora tau krungu. Krungune peredaran besar ya, nama lainnya pulmonal disebut peredaran darah kecil, sirkulasi sistemik disebut peredaran darah besar. Ana module jenengan ana jawabane sirkulasi koroner. Penyakit jantung koroner berarti permasalahan apa? Jantung. Iya. Jantung kan mata bagian-bagian nih. Apa nang arteri nih? Apa nang ventrikel? Apa nang atrium? Iya, apa tipe lagi dah? Pemurah rampung, ayam ini. Ahmad mengangkat sebuah batang kayu menggunakan katrol. Katrol tetap ya. Beratnya 400 Newton. Setinggi 1,5 meter. Berapa gaya yang dibutuhkan oleh Ahmad? Keuntungan mekanik KM untuk katrol tetap adalah 1. Lah keuntungan mekanik gue ini pada baik karo W per F terus sama dengan apa?
ya pokoknya satu itu bae wis ora usah pusing jeneng lah. KM sama dengan W per H. Ini lengan beban per lengan kuasa. Pak dibalik lengan kuasa per lengan beban. Ya, W kan beban. F gaya, gaya sama dengan kuasa. Berarti mengko W sama dengan F. Lho kok iso? Lah mungkin pik namanya ne. Iya kan? Iya. Nangkene F yang nganggo F, FS. Berarti nangkene berarti engko ketemu ne. Cita kok kenapa sih jane? Besar usaha kan? 400 S jarake 1,5. 6. Atrol tetap modul 4 bagian buri jenang buri-buri ya modul pembelajaran 4 bagian buri terus maning katrol bergerak keuntungan mekaniknya 2 keuntungan mekaniknya berarti lo loro. Terus berarti naik keuntungan mekanika loro gampangnya kayak harus dipikir berarti mengko beban sing kena dijunjung berarti dua kalinya gampangnya kayak gue bisa junjung dengan kekuatan dua kalinya jika gaya yang aku gunakan 200 maka dia bisa mengangkat 2 kali 200 berarti 400 gampangnya gue harus dipikir pernah-pernah berarti gaya nek keuntungan mekanika loro gue berarti mengko bisa junjung sing 2 kali tenaga gampangnya gue 2 kali tenaga nek dibalik kayak gue nek umpamane bebannya 600 dijunjung nganggo katol bergerak abote dadi 300 sebab tenagane 300 kena njunjung 2 kaline cengko berlaku nggo katrol majemuk nek jenengan duwe tenaga 50 newton kepengin njunjung benda sing 1000 newton jenengan berarti kudu duwe katrol mekanik rong dulu anggo katrol mekanik katrol majemuk 20 karena keuntungan mekaniknya dihitung berdasarkan jumlah tali yang menghubungkan pada katrol atau jumlah katrol gampangnya gue keuntungan mekanik loro berarti sing dijunjung 2 kali lipat tenaga tulis baik 2 kali lipat tenaga menerosa nganggur rumus karena nganggur rumus engkau pusing maning jatuh ngapal nak nomor 20 takal terdiri takal itu blok katrol takal terdiri dari 4 katrol menaikkan beban 400 bebannya berarti 400 ya ke tempat dengan tinggi 8 meter maka gaya gesek antara katrol dan tali diabaikan gaya yang dibutuhkan tidak berarti katrolnya papat bebannya patah harus berarti butuh tenaganya mau 100 tenaganya kan 100 keuntungan mekanik 4 KM 4 keuntungan mekanik berarti papa walaunya nunggu main wantar tambah bingung
nak dipikir puyung ya bodone urung kon bu kodit pikir-pikir nanti ke A ya niki ya nomor 200 per 200 ya. Yes, sangat jawabannya nunggu mau gitu ya. Oke, kayak kelas 6 menentukan ruang ujian pada patuh nunggu anak jawabannya tapi sebenarnya salah kape loro-loro. Ya nomor 11 Miki? Atau atas ya? Nah, keuntungan mekanik 2. Sebuah bidang miring tingginya 1 meter, panjangnya 3 meter. Bila berat beban yang dipindahkan 1890, kayak soal yang kayak PGRI. Nekin jenengan deleng soal ini nang bagian buri yang modulin jenengan modul. Iya. Kuesing-kuesing wis dikopi ini. Kuesing pakaris ini. Sing sebelah, sing cilik kayaknya. Kepriwe kayak gue nenggarap. W per F sama dengan S per H. W gue gaya berat, F gue gaya, S gue S apa? S ke panjang papan. Panjang papan. H ke tinggi. Tinggi. S per H. H ke tinggi. Berarti nak ditulis nangkene. Berarti sewu bolong atus per F urung ngerti kita kok kena oh bolus kurang sama ya 1890 per F sama dengan panjangnya panjang papan 3 meter per tingginya 1 nah karep dikali silang berarti F sama dengan 1890 dibagi 3 603 ini kurang jawab baik baik nak menurut modul yang jenengan soal paling angel kurget tok jenengan ora metu tentang kayak percepatan inersia ada metu percepatan inersia kan bingung percepatan tentang sentripegal anane ada percepatan sentripegal pegal-pegal tok nama Rolikur Ibu Puji mengajarkan materi IPA tentang konsep perpindahan panas pada air kepada para siswanya dilaksanakan setting model pembelajaran kooperatif berarti nek pembelajaran kooperatif sistemnya kepriwe kerja kelompok ya kooperatif dan kelompok pembentukan kelompok-kelompok kecil kata kooperatif kan saling bekerja sama kegiatan diarahkan untuk membuktikan jadi kata kuncinya nangkanya membuktikan membuktikan suhu akan mengalir bersama kurang R bersama putaran air apabila dipanasi berarti metode yang paling cocok eksperimen nek diceritane tok ora ngantel. Nomor 13. Soal di bawah ini menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berarti hot ya. Nah, berpikir tingkat tinggi berarti hot. Berarti cabangnya hotana telu apa baik C
4, C5, C6. C4 konsene analisis. C5 nilai. Nilai ya. C6 buat. Kembangnya kayak gitu. Tapi ana 6C2 kok bagian kok kembang. Kotak terang nak percabangannya malah rumit rusak di sini. Kok nang bagiannya dewek. Di ora kadang diterang nak percabangannya dari tambah puyeng. Benda apa saja yang dapat mengalirkan listrik? Dia melebuni hanya ranah pada mengingat, berarti ranah C1. Apa yang kalian ketahui, kata kerja apa biasanya untuk C1? Karena hanya mengingat. Apa yang kalian ketahui tentang benda konduktor? Benda konduktor adalah benda yang tulisannya pakai K, O, N, D, U, E, T, O, R. Ulih? Ulih. Lalu secara pertanyaan kan boleh dijawab, kan? Ulih. Secara pertanyaan. Menopi jernak ini apa yang kalian ketahui? Kesalahan gak salah itu. Apa pendapatmu? Berarti ora ulih. Salah ku jawabane. Iya. Pada basing B, apa yang kalian ketahui? Ngomong sedingah-dingahnya pun jawabane betul. Karena saya taunya itu. Benda konduktor adalah kucing terbang. Ya ngerti nih gue. Mulane hati-hati gawe soal. Bisa jadi jenengan nyalahna murid, tapi sebenarnya muridnya secara konteks soal betul. Mengapa kawat tembaga yang dibungkus plastik tidak dapat mengalirkan listrik? Ini masuk bab analisis. Berarti C4. Sebutkan macam-macam benda isolator C1 dan C2. Memahami sih. Nah, ini nek jawaban ini terkunci ya. Karena kudu disebutkan benda isolator. Orang anak kata kalian ketahui. Jenengan bisa nyoret jawaban nek pertanyaannya kayak D. Nek kayak B. Terus pertanyaannya kayak B. Jenengan jawabannya muridnya dicorati KB. Apa yang dimaksud dengan elektromagnetik? Berarti ranah C1. Kadang ranah juga C2. Jadi nek disimpulna C1 menggunakan kata apa? Biasanya itu ya. Terus nek C4 biasanya menggunakan C4 apa muni nek? Analisis biasanya bisa nganggo kata. Mengapa? Nek bagaimana? Bagaimana? Bagaimana berarti bisa melebu? Kan penentuan cara ya. Biasanya C3. Walaupun kadang bagaimanapun bisa melebu C4 dengan batang soal yang tertentu. Nek menilai berarti ana tulisan saran menurut pendapatmu ini sebenarnya menilai. Nek C6 membuatlah. Nomor 24. Pak Andi berada di mobil angkutan sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup gembelengan. Ya wis gak teh ora tak tutupe. Kan lucu. Tiba-tiba sopir angkot ngerem, butah. Berapa berdasarkan pemahaman Anda tentang gaya gerak pada benda, apa yang akan terjadi pada gelas yang ditaruh di dashboard? Dashboard gue misalnya pinggiran kaca lah ya. Apa dashboard ngarepan mobil ya?
kinumpak nang arep lah, apa nang pinggir, apa nang ya pinggiran kaca ya ora apa-apa. Kaca jendela. Apa numpak karo nang pinggir sopir itu ya. Nah, kena Indonesia nang pinggir sopir ki pinggir tengen nuli apa ora? Ya, monggo. Monggo. Oh, monggo. Tengen ya, berarti mobilnya melaju menganah, ya melaju. Kan prosesnya kayak ya, serat dirim kira-kira rubuhnya, ah, meng A atau meng B, ya mobilnya melaju menganah. Dirim meng A atau meng B, meng A ya, menganah ya. Iya. Tumpah sih ya. Tapi ya A. Tumpah ke depan. Tumpah ke depan. Nah, apa tumpah orang ke belakang? Jadi lah, nak orang mundur budaya mengguri, kan? Ya mobil, ya wis gambar-gambar mobil lagi lah. Mobil. Ya orang sebagus-bagus mobil ya. Harusnya gambar barang. Oke, mobil. Mobilnya melaju mengana. Dirim. Melaju mengana ke mobil. Meng A atau meng B? Meng A. A, butanya mengana ya. Berarti nek dong jogongnya nangkainya orang kebutaan ya. Kebutaan orang? Mana ya? Cepat tek karena sing dibutain barang ya guys. Kalau dia melajunya ke depan, dia sebenarnya hukum Newton satu, hukum sing jenengane hukum kelembaman atau kemalasan atau kemalasan, malas lah. Artinya sebuah benda akan cenderung mempertahankan posisinya, baik dia ketika diam ataupun ketika melaju. Ketika mobil dia melaju, arahnya botol kan menganah. Nah, itu arah mobil. Ketika dia mendapatkan perlawanan gaya yang berlawanan arah, berbalik arah, maka dia akan menggunakan hukum Newton 1, mempertahankan geraknya yang maju ke sana. Jadi tetap dia akan tumpahnya ke depan. Adapun kasus wong butah, kebutaan, ke sebab kene guling. Guling ya. Guling, botole guling. Wonge ya aja. Botole guling utawa ndi ya. Jadi dia tidak guling nang apa ki repot. Pendalane ora bisa ngoni. Cetakaran nang angkot ta iku. Air tumpah ke depan karena dengan menggunakan prinsip hukum kelembaman atau hukum kebalasan. Repot. Tak ndek